Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi FL Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat beat. Oke, beat dan rhythm. Langsung saja kita masuk di aplikasi FL Studio 12. Seperti ini, kita pakai yang standar-standar aja teman-teman. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan dalam membuat lagu atau membuat musik di FL Studio, pertama kali kita buka, jika kita sudah masuk di aplikasi seperti ini, kita pergi ke apa ini? Mixer, kemudian kita mengaktifkan quality limiternya di sini guys. Bisa ditekan di hijau, klik di sini di samping kanan, atau bisa juga kita rubah di sini replace, kemudian non, yang ini guys. Oke, sudah hilang. Entah kenapa harus dihilangkan quality limiternya, saya juga nggak tahu, tapi kebanyakan teman-teman saya remixer harus dihilangkan itunya. Oke, kita langsung saja membuat beat. Ini kicknya, clap, head sama snare. Tempo 130 aja standar. Oke, pertama kita berikan kick di sini, kita klik kiri aja. Kemudian clap di sini satu, kemudian di sini dua, satu, kemudian kick di sini dan di sini. Oke, kita coba play. Oke, seperti itu. Kemudian headnya di sini, yang ketiga, terhitung satu, dua, tiga, kemudian seterusnya seperti itu. Kita beri jarak dua. Coba kita play. Oke, beatnya sudah jadi guys, beat sederhana. Oke, untuk pemula mungkin seperti itu. Kita taruh di sini dengan kita dengan cara kita klik kiri. Oke, jika kita pakai kuas di sini, kita bisa ganti kuas atau pensil. Kalau kuas kita bisa seperti ngecat, tahan kiri kemudian geser ke kanan. Oke, seperti 8. Kemudian kita bikin pattern yang baru guys, di sini tanda play sini, kita klik kiri aja, lalu kita centang, kita buat rhythmnya, kita taruh di bawah, kita taruh di track 2 di bawah beatnya ya guys. Oke, kita pakai yang standar aja, kita klik kanan di sini di snare, kemudian kita insert, kita pakai WASP. Oke, sorry guys, tidak terinstall guys, kita ganti aja, kita pakai ini aja, Fruity Dex 10. Oke, volumenya kita terserah kita yang mau kuat, mau pulang, tapi saya sering metalnya sini guys, serata tengah guys. Oke, langsung saja. Oke, di sini guys ada seperti piano ya guys ya, namanya piano roll. Cara masuknya itu kita klik kanan di sini, kemudian piano roll, klik kanan di sini, kemudian klik piano roll. Oke, masuk. Kok tidak bunyi ya guys, apa ini yang membuatnya tidak bunyi? Coba kita play lagi, kok ini tidak bunyi? Oh sorry, salah guys,
kita klik kanan di QTDX10. Oke. Nah, itu dia. Terserah kita mau main A, G, F, E, D. Nada-nada sederhana yang sering digunakan oleh para remixer, yaitu di A, guys. Oke, pertama kita bikin seperti ini, kita buat seperti ini. Kemudian kita copy, guys. Tekan Ctrl di keyboard, Ctrl, klik kiri, lalu geser, tahan, klik kiri, tahan, lalu geser seperti ini, ke kanan. Kita copy, kita block, kemudian kita copy. Copy-nya klik di salah satu ini yang sudah kita block ini. Klik tahan aja, bisa di sini, 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 atau sini. Tahan, nah ini sudah tercopy. Kita hitung, guys, dari atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini, beri jarak 4, guys. Kemudian kalau yang dari atas ini kita hitung sampai 4, kita beri jarak 3, guys. Seperti ini. Itu kalau nadanya nada mayor. Kalau nada minornya kita turunin sini, kita beri jarak 2, guys. Oke, sekarang kita bikin A minor. Kemudian ini kita blok lagi, kita kecilin, guys, biar suaranya bagus. Terserah kita mau nyetel yang panjang kayak gini atau seperti ini. Kemudian kita blok lagi, guys. Kalau sudah seperti ini, kita blok lagi seperti ini. Kemudian kita klik kiri, kita geser ke sebelah, kita pakai F, habis A minor, F mayor. Oke, kita blok lagi atasnya ini. Kemudian kita angkat, guys, karena mayor, kita beri jarak 3 di sini, guys. Oke, lalu kita blok lagi, kita geser lagi, A minor, F, kemudian C. C, nah C sini, guys. C mayor, kemudian C, G, terakhir G, guys. Oke, di sini, guys. Oke, jika sudah, kita coba play. Oke, guys, seperti itu tutorialnya. Jika ada saran atau ada apa, tolong tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan bagi yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari saya. Oke, selamat malam.